still gonna shine away, yeah, and tell everyone we're having some fun today. We can go wherever you wanna and do whatever you like. Let's just have a real good time. Assalamualaikum, alaikum, yeah. Assalamualaikum. Wah, ini kayaknya calon Justin Bieber selanjutnya. Apa-apa? Anof cocok banget. Apa? Anof cocok banget, kamu pasti bisa gitu. Banyak banget. Oh, Anof semangat. Tapi kalau aku lihat, Anof nih dari gaya-gayanya, ini kan lagunya Harris J kan? Yang dari England. Gayanya tuh lebih asik kamu loh. Daripada penyanyi aslinya. Makasih, Kak. Bella. Ngomong-ngomong sebelum kita ke komentator, ini kayaknya emang Kak Ayu kurang gizi ya. Umur setengah dia, tinggi yang hampir sama. Aduh, kurang makan buncis kayaknya. Gak apa-apa, yang jelas kita langsung aja mau dengerin. Mama, bolo-bolo. Mana, jangan ma? Bolo-bolo dong ah. Apa dong? Mama hakim. Oh iya. Hakim garis. Hakim. Pertandingan. Anof. Iya mama. Anofistik mana suaranya? Konti Winda termasuk Anofistik. Aku juga Anofistik, makanya kalau dibilang Anofistik mana suaranya aku, yeay. Anof. Ya mama. Dari awal ketemu sama Anof, Anof adalah salah satu peserta yang paling tenang kalau lagi tampil. Yeay. Makasih mama. Dan kalau dalam lagi manggung gitu ya. Ya. Kamu itu gayanya udah paling ngemplat di antara semuanya. Paling makasih apa, mama Tika. Boleh sebentar, saya mau denger lagi komen mama. Kok penampilannya paling apa, mah? Paling ngemplat. Bahasa Perancis ya? Bentar, ngemplat tuh apaan sih, mah? Kalau dalam bahasa bulenya, bounce-nya tuh paling enak gitu. Oh, nge-groove. Iya, groove-nya paling oh, enak. Nge-groove. Ah, tadi ngemplat. Ngemplat, itu bahasa, kalau boleh tahu bahasa. Sunda, itu bahasa Sunda udah. Maaf. Jadi hari ini, Anof, kamu ngemplat banget. Makasih, Mama Tika.